Jadi tanda-tanda mereka tuh ya selalu berkhianat. Kalau mereka di musola ya selalu terus berusaha bertindak supaya orang-orang itu menjauhi musola. Kalau mereka di dalam lingkungan masyarakat, mereka bertindak supaya masyarakat itu saling bentrok dan saling menghujat antar sesama masyarakat, punya sikap tercipta suatu kerjasama yang menghasilkan keuntungan baik ekonomi maupun budaya. Jadi waspada terhadap keturunan ke-13 PKI yang sudah menjadi penganut buku putih Pulau Buru. Dan terutama ini banyak film-film Pulau Buru Tanah Airku dan sebagainya yang sudah menjadi senjata perusuhan nasional. Itu ada yang pro dan ada kontra. Tapi yang jelas itu memang terlarang karena itu adalah tidak sesuai dengan lagu Indonesia Raya, Indonesia Tanah Air. Kalau Pulau Buru Tanah Airku berarti mereka sudah separatis. Isi dari film itu saya tidak membaca, tapi silakan Anda melihat. Silakan Anda melihat, insya Allah alusisanya begitu. Separatisme, cita-cita separatis, cita-cita menyebarkan ajaran separatis komunis, dan mengelap mereka adalah perdamaian yang nyata. Selebihnya menanggulangi komunisme di Indonesia dengan ketegasan. Mari ikut ketegasan gaya saya. Bahwa sesungguhnya kejahatan atau subversi adalah pelakunya adalah kaum-kaum yang tidak memiliki kadar ilmiah maupun kadar mental yang berbobot. Sehingga pada waktu kaum subversi itu bekerja, tentu akan menghasilkan pekerjaan yang 0% dan tidak ada apakan bagi defisit. Jadi jika Anda mengetahui adanya usaha subversi, misalnya di masjid seharusnya orang berdoa, malah mereka menjajah orang lain dan mengatakan, oh itu orang Musa dan sebagainya. Di kantor seharusnya orang itu melindungi atau menggunakan wewenangnya untuk menjaga perdamaian masyarakat dan menjaga kesejahteraan, malah mendakwa masyarakat sebagai rumusa, budak, dan sebagainya. Dan jika mereka berbaur dengan masyarakat lain yang bisa menerima mereka, dan bahkan ada jaringan kerja permanen, misalnya meliputi arisan, meliputi pembuatan yayasan dan sebagainya, jelas mereka sudah ada satu kesatuan yang karam. Jadi jika saya mengatakan mereka haram, ya Anda harus menolak dari hati, menolak lahir, batin, di rumah, di dinas, maupun di agama. Dan selebihnya, karena komunisme itu adalah ateisme yang melawan Allah, dan selalu bekerja sebagai pelawan-pelawan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, serahkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan menyerahkan rumah ibadah dan diri Anda serta keluarga Anda kepada kaum kafir itu, komunis. Dan marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, yaitu tetap menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kudus. Tempatnya sangat jauh dan hanya bisa dijangkau ketika kita telah dibangkitkan di padang mahsyar. Dan barulah kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini kita hanya bertemu para malaikat-malaikat yang memang diutus Allah untuk melakukan suatu pekerjaan yang berkenaan dengan urusan Allah kepada manusia, urusan Allah kepada alam sekitar. Jadi jika Anda masih bersikap sepertinya Allah itu di atas atap di hadapan Anda, Anda harus berpikir dulu. Sebab Allah adalah sembahan yang pasti akan mengabulkan doa manusia jika telah di hadapan. Jadi jika ada pengajaran-pengajaran
ayat mantra atau soal dan sebagainya yang soal Anda berbicara dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda pikirkan 1000 kali. Buktinya bangsa Indonesia itu dahulunya beriman, tawakal, dan setiap hari berdoa kepada Allah. Ternyata dijajah Belanda sampai 350 tahun. Jadi dari usia 350 tahun itu banyak generasi yang mati sia-sia, hancur sia-sia. Padahal mereka menyembah dan berdoa. Tapi kenapa hal itu terjadi? Sepertinya Allah itu tidak mau menjawab doanya orang Indonesia. Sepertinya Allah itu tidak ada. Ini bukan hal, bukan demikian. Memang bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang yang sampai hari ini pun Jepang itu masih menjajah tanah air negara kesatuan Indonesia. Hanya saja orangnya sudah pada hitam-hitam karena sudah berkolonial bangsa Indonesia. Jadi hal yang disebut perjuangan adalah rumusan Allah, ilmu Allah untuk manusia agar memperjuangkan segala hal yang layak diperjuangkan. Jadi pada waktu manusia berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dan bebaskanlah kami dari kemungkaran, maka Allah itu sudah memberi ilmu kepada manusia itu, yaitu perjuangan. Jangan mengatakan Allah itu tidak mendengar, tapi sudah ada konsepnya Allah SWT bahwa penindasan hanya bisa dihadapi dengan perjuangan. Dan pada waktu perjuangan itu dilakukan, di saat Anda mendengar di musola atau di dalam pembacaan ayat suci ada suara menantang Allah Subhanahu, barulah Allah itu menurunkan suatu mujizat, yaitu dihabisinya seluruh keturunan roh manusia, makhluk dan sebagainya yang mengucapkan hal demikian, karena itu bukan ucapan yang bukan sungguh-sungguh. Jadi ucapan roh atau ucapan suara yang tidak terlihat di hadapan baik Allah menantang, mengucap dan melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu tantangan yang nyata, bukan suatu kekhilafan makhluk, sehingga Allah itu sudah menganggap itulah batas daripada kekhilafan manusia dan umatnya. Maka jika Anda mau berikhtiar, insya Allah mereka juga punah di hadapan Anda. Contohnya, Anda mengetahui bahwa komunis, ateis itu musyrik, dan Anda pasti berusaha untuk meniadakan acara kemusyrikan, tapi tetap saja mereka menang. Dan bahkan acara kemusyrikan itu sudah menggunakan adat keraton dan sebagainya, sangat luar biasa. Dan itu sulit ada bayi manusia umum. Tapi ada satu cara yang paling mudah untuk menghancurkan mereka. Amatilah kapan dan di mana mereka menyembah setan. Dan usirlah nyawa mereka dengan zikir Anda. Di saat mereka menyembah setan. Di saat mereka memuja setan. Dan usirlah seluruh bagian-bagian tubuh para musyrikin itu yang digunakan untuk menyembah setan. Dengan zikir Anda. Insya Allah mereka punah dan binasa, nyawa mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka jahanam selama-lamanya saat itu juga. Tetapi kemudian di dalam tubuh itu akan tinggal setan-setan yang disembah oleh para muslimin. Maka sudah putuskan hubungan Anda, baik secara kekeluargaan, politik, niaga, bisnis, kenegaraan atau apapun, dengan oknum-oknum musyrik yang sudah Anda ketahui bahwa nyawanya sudah berada di neraka. Kira-kira ringkas demikian, dan saya juga tidak tinggal diam. Saya sudah menyusun strategi untuk melumpuhkan seluruh aktivitas komunisme dan keturunan yang masih ada, yang masih merongrong negara kesatuan Indonesia, yang masih berusaha menebarkan buku putih buru-buru untuk mencari pengikut agar dapat dijadikan tenaga-tenaga sukarelawan untuk merebut negara kesatuan Indonesia dan negara kesatuan Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis terorisme tingkat dunia. Wassalamualaikum.